Halo teman-teman, ya aku lagi bikin tempe penyet ya teman-teman ya. Ini aku lagi tumis ya, terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan cabe dan terasi teman-teman ya. Lagi ditumis dengan minyak ya. Terus ini sebelahnya aku lagi goreng tempe nih teman-teman. Ini tempenya teman aku, orang yang tinggal di Aussie bikin tempe teman-teman. Waktu hari Minggu aku dikasih sekarang aku mau cobain, aku mau bikin tempe penyet teman-teman. Ini tempenya lagi digoreng ya. Jadi kalau tempenya udah digoreng, terus aku ulek teman-teman dengan bumbunya nih ya. Aduh, aku sambil ngomong sambil kayak pengen, udah pengen makan teman-teman, sampai lapar nih teman-teman. Oke, ini tempenya yang aku udah goreng ya teman-teman ya. Terus aku udah goreng terus diulek teman-teman. Lalu nanti dimasukkan ke dalam tumisan cabe, bawang, terasi ya teman-teman ya. Oke. Ini ditumis lagi ya teman-teman. Setelah diulek ditumis lagi ya tempenya ya. Tuh, teman-teman, mantap nih teman-teman. Ya. Setelah itu dibumbuin teman-teman ya. Biasa teman-teman bumbunya pasti teman-teman tahu lah ya. Mau pakai garam, mau pakai penyedap, it's okay ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman, apa kabar? Pasti teman-teman dalam keadaan baik ya. Teman-teman, nih aku lagi mau makan sama yang tadi aku masak tempe penyet. Aku dapat dari temanku. Teman aku yang tinggal di Aussie ya, waktu hari Minggu lalu ya. Aku datang ke partinya dia ulang tahun. Terus dia bisa bikin tempe, teman-teman. Aku minta tempenya, aku karena aku udah dapat hadiah, katanya aku nggak dapat tempe, tapi aku bilang aku minta dong tempenya, aku bilang. Terus akhirnya teman aku kasih tempenya ke aku satu, teman-teman satu kecil gitu teman-teman. Terus aku pikir aku mau bikin tempe penyet. Nah sekarang aku mau makan sama tempe penyet, dan ini ada ayam goreng. Kemarin malam aku dinner pakai ayam goreng ini ya teman-teman ya. Jadi aku juga mau makan sama ayam goreng teman-teman, dan minumnya biasa teh Indonesian teh teman-teman. Oke teman-teman, aku mau makan dulu ya teman-teman ya. Mau cobain nih, tadi aku belum cobain loh teman-teman rasanya. Enak, belum cobain tapi rasanya udah pas loh teman-teman, enak banget. Aku lupa cobain tadi. Mantap teman-teman. Enak. Di tempat saya mau cari tempe nggak ada teman-teman, susah. Ada juga di Indonesia nih, supermarket itu kadang-kadang juga suka nggak ada, nggak selalu ada teman-teman. Ini teman saya pinter tuh, bisa bikin tempe loh. Enak. Enak banget. Makannya pakai tangan teman-teman. Kayaknya kalau makan tempe penyet pakai apa?
pakai sendok ya, nggak cocok ya. Ini aku makan nasinya banyak banget teman-teman. Tadinya aku mau kasih buat anak aku makan. Ternyata anak aku makan ayam gorengnya nggak mau pakai nasi, cuman mau dimakan begitu aja teman-teman. Jadi nasinya banyak banget teman-teman, nasinya kebanyakan. Nanti nasinya bisa habis ini mah, karena tempenya enak banget. Baru pertama kali ini teman-teman, aku di Indo nggak pernah. Enak banget. Kayaknya mau nambah lagi tempenya teman-teman. Oh, nasinya masih ada. Enak teman-teman. Mantap. Nambah lagi teman-teman. Tempenya enak banget. Mantap. Nasinya baru matang teman-teman, jadi enak banget. Akhirnya habis tuh nasinya, tadinya mau berdua sama anak aku. Akhirnya sendiri aku habis deh. Tambah lagi teman-teman. Di sini ya teman-teman ya, karena jarang ada tempe, tahu ya teman-teman. Apalagi di supermarket aku sih udah kagak nggak ada deh tahu, cuman adanya toge teman-teman. Enak banget. Jadinya kalau kita makan makanan Indonesia, enak banget. Mantap. Habis. Habis. Enak banget. Mantap. Oke teman-teman, sampai ketemu ya video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share to your friend teman-teman. Oke.